Mengapa ada teori mengatakan kalau manusia mempunyai nenek moyang yang sama dengan simpanse atau kera? Simpanse merupakan jenis kera yang memiliki bentuk tubuh seperti manusia. Bahkan mereka bisa berdiri tegak meskipun mereka lebih sering di pepohonan. Simpanse juga memiliki sifat emosional, kasar, cerdas, dan bersosial. Bahkan umur mereka bisa mencapai hingga 82 tahun dan memiliki persamaan gen 98% DNA yang sama dengan manusia. Dan yang perlu kalian ingat, simpanse dan kera tetaplah hewan liar yang sewaktu-waktu bisa menyerang kapan saja. Mereka lebih kuat 1,5 kali dari manusia karena mereka sudah terbiasa hidup di alam liar. Tapi meskipun mereka memiliki banyak persamaan dengan manusia, simpanse dan manusia tetaplah berbeda. Simpanse memiliki evolusinya sendiri dan manusia juga berevolusi dari memiliki tinggi sekitar 30 meter hingga menjadi diri kita yang sekarang. Simpanse dan manusia memiliki nenek moyang yang berbeda.